Ini gara-garanya bos, air pendingin keluar asap. Sini keluar asap, ini keluar asap. Gara-garanya pendinginnya nggak ngalir, mesin panas, akhirnya jebol. Air masuk dalam sini, dalam saluran sana, ya akhirnya mogok dah. Nah ini kita cari solusinya ya bos ya. Kita skip dulu, tetap ikuti video ini. Ini sudah kita buka ini bos ya, kelihatan nggak? Dari samping dekatin aja buat. Nah ini sudah kita buka semua ya bos ya. Klepnya ini juga ini aja nggak usah dibuka bos. Tinggal baut ini aja ya. Ada 4 ini. Ini agak keras ini bos, jadi harus pakai tenaga ini. Oke, oke bosku, ini bautnya sudah dibuka. Tinggal kita tarik aja ya. Cuma kalau nggak anu dicatuk-catuk dulu kalau keras bos ya. Ini sudah enak ini ya bos ya. Nah. Kita buka pelan-pelan ya bos. Oke. Oke guys, kita buka ya. Untung ada selai ya bos. Iya ada ini. Ini hancur ya bos ya. Jadi pak sudah hancur dah karu-karuan. Ini saluran air ini pendingin ya. Jadi masuk dia di sini juga. Ini hancur, ini juga hancur ya. Banyak yang hancur ya. Karena terbakar ya kayaknya ini. Nah kita buka dulu sedikit. Lengket. Lengket ya. Kena semua kah? Nah. Ini kita baru buka ya bos ya. Nah. Ini aja penyakitnya ini bos, ini harus diganti nih bos. Kita empas halus aja bos. Ini kita bersihkan dari sisa-sisa packingnya bos ya. Kayak seperti ini nih bos, ini harus bersih ya bos ya. Minimal harus rata, ya kan. Bebas dari kotoran. Nah intinya biar bersih lah bos. Video mancingnya libur bos ya. Ini mesin jebol nih, bahaya ini bos. Bos, ya kan ini ada sisa-sisa karet bekas packing ya bos ya. Nah, ini harus dibersihin bos ya. Minimal harus bersih bos. Kan bos, kalau dia nggak mau bersih pakai lap, siapkan amplas bos. Ini amplas 220. Itu sudah bersih, sudah kita kasih grease ya, samping-sampingnya. Ini juga kita kasih grease, ya kan? Tinggal kita pasang aja. Oke bos, kita pasang dulu. Nanti dia press sendiri. Ini, ya. Dia press sendiri. Ya kita ini pemula juga ya bos ya, jadi kita nggak menggurui ya bos. Kita ini juga pemula ya kan, pemancing lah ibarat. Kita pasang ya bos. Ada ini nih bos. Bismillah. Oke. Kita. Plop. Hah? Oke. Ya, kita pasang dulu bos ya. Bautnya bos. Ini harus sejajar ya bos. Sejajar dalam artian bersama-sama kencang. Kencang sedikit, 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 sedikit.
Jangan langsung dikencangin bos, nanti mereng dia. Atas. Ini oli semua nih bos, oli bercampur. Oke, itu besi. Oke bosku, kita sampai malam ini kita sudah pasang semua silo klepnya, tinggal pengencangan aja ya bos ya. Kita setel nozzle-nya udah bagus sih, tadi sudah dites cuman dari video ya bos. Sorry bos, soalnya udah malam. Udah gelap juga sih. Udah gelap banget. Ini oli. Senang di oli. Kencang. Ini baru pas bos. Nggak boleh dipaksa. Nanti lecet. Lecet, rusak lagi. Oke, sudah terpasang semua ya bos ya. Ini juga sudah terpasang semua, aman ya. Tinggal kita tes aja ini. Mana bro? Tadi keluar nggak airnya bos? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak lihat. Bentar lagi. Nggak keluar. Jadi tersumbat di belakang kipasnya itu untuk dorongan biar pendinginnya masuk ke air di pendingin ya. Itu buntu. Tadi saya nyelam tapi sudah aman. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya bos ya. Oke bosku,